kurang padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Segala puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan berbagai macam nikmat kepada kita semua hamba-hambanya. Semoga nikmat yang kita rasakan, yang kita nikmati, semakin menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam beriring selalu kepada manusia yang mulia, manusia yang tidak punya dosa dan dijamin masuk surga. Beliaulah yang kita rindukan perjumpaannya, yang kita harapkan syafaatnya. Beliau Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya dan kita semua muliakan, segenap para alim ulama, para kiai, para ustaz yang begitu banyak hadir duduk bersama dengan kita semua di Masjid Al-Ijabah. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, muallim-muallim kita, kiai-kiai kita semuanya Allah panjangkan umur dalam taat dan ibadah. Amin. Allah muliakan beliau-beliau semua dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Buat semua tokoh sesepuh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil TNI maupun kepolisian yang hadir maupun yang mewakili, kita doakan juga mudah-mudahan senantiasa Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin. Yang saya cintai dan saya banggakan, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, ibu bapak, remajawan-remajawati dan anak-anak yang hari ini kita duduk bersama, berdiri bersama dalam rangka kita mensyiarkan agama Allah dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kumpulnya kita di masjid ini, hadirnya kita di majelis ini, menjadi wasilah Allah akan kumpulkan kita besok di surganya. Amin ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang saya cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita bicara soal maulid berarti kita bicara tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita bicara tentang Nabi Muhammad, maka kita akan lebih banyak bicara tentang akhlak kehidupan beliau. Sebab memang salah satu tujuan Rasulullah hadir ke muka bumi ini, diutus oleh Allah ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang macam apa? Akhlak yang macam-macam modelnya. Dari mulai soal kepemimpinan Nabi contohin. Dari persoalan menjadi panglima perang Nabi contohin. Dari persoalan bagaimana jadi pedagang yang baik Nabi contohin. Dari persoalan menjadi tetangga yang baik Nabi juga kasih contohnya. Dan juga sampai ke persoalan rumah tangga, Nabi adalah contoh suami yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang telah memberikan contoh di dalam kehidupan keluarganya. Alhamdulillah.
Kalau kita mau bicara tentang bagaimana bernegara dengan baik, bermasyarakat dengan baik, mulainya jangan jauh-jauh. Mulai dulu dari rumah kita sendiri. Mulai dari keluarga kita sendiri, ya Bu. Bu. Woi. Ibu-ibu benar. Di atas satu orang enggak nih? Ada. Kosong. Saya kantongin saya ada indah. Oh, woi, suara saya dengar. Jadi dimulai dari rumah tangga. Siapa yang memulai pertama kali? Suami. Kenapa suami? Karena suami adalah imam. Suami adalah pemimpin. Dan pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada siapa? Kepada makmum. Siapa makmumnya? Istri kita. Dan kepada pengikut, siapa pengikutnya? Anak-anak kita. Kalau suami udah baik, istri udah baik, anak ikut baik, kira-kira masyarakat jadi baik gak? Kalau masyarakat udah baik, bangsa dan negeri ini bakalan baik gak? Jangan bicara soal negara, bangsa dan masyarakat kalau keluarga kita belum baik. Artinya mulai dulu pelan-pelan, step by step from our family. Ya, orang-orang yang mati adalah suami contoh yang paling ringan. Ya, mohon maaf para kiai kalau saya membelakangin kiai semuanya, bukan karena kurang hormat, memang panitianya yang naruh di sini di panggungnya. Benar-benar dah, mohon maaf kiai. Suami, Nabi memberikan contoh dari perkara sepele, panggilan. Jadi kalau sering dengar dakwah, ceramah Ustaz Habib Dai Mubalik, kalau ngasih contoh Nabi manggil istrinya apa? Ya Humairah. Artinya apa? Wahai bibi yang kemerah-merahan. Ya Bo? Bo? Dipanggil Humairah, cantik, sayang, seneng gak? Kalau ibu di sini dipanggilnya apa? Ya Humairah. Irang ini panggilnya yang mesra pak. Tahu pesan Nabi apa? Seolah-olah Nabi pengen pesan gini. Biar kata Nabi umur udah tua, pengantinan udah lama, tapi manggil tetap romantis. Ya Humairah. Seolah-olah Nabi pengen kasih pesan buat kita semua para keluarga. Para suami, istrimu punya kelebihan, tapi dibalik kelebihannya pasti ada kekurangan. Sama, para istri, suamimu juga punya kelebihan yang orang lain belum tentu miliki. Tapi dibalik kelebihannya, pasti dia juga punya kekurangan. Betul? Contoh, kalau dulu ibu, waktu belum nikah sama suami ibu, kira-kira pernah gak lo? Woi ibu, kalau nanti ibu kentut di depan muka ibu, pernah gak? Enggak, kenapa? Takut ibu kabur lari. Kenapa? Lihat kalau laki gak sopan tentuk sembarangan. Dulu pak, dulu. Begitu sekarang boleh nikah? Gak suami, gak istri, terang tentuk di tempat tidur. Lakinya pret, ininya prot, anaknya nambahin prut, prat, pret, prut. Oh sopan tahu saya ngalamin. Mereka kita ceritain orang, mereka diceritain keluarga kita sendiri dah. 3 hari habis nikah, saya ajak istri saya berangkat ceramah ke Bogor. Ceramahnya di Wilayah. Tapi pagi udah berangkat, mau nikmatin suasana di Bogor. Sampai di Tol Cibubur, di dalam mobil, saya kentut pak. Bini saya kaget. Mungkin dipikir kali Ustaz kentut sopan. Kalau ini punya laki Ustaz kentut sembarangan juga. Dia tegur saya, Bi, kenapa ya? Oh, suami istri mesti begitu, manggilnya baby. Istri manggil suami baby. Jangan begitu ngampek, babi. Jangan ya Bu, laki manggilnya juga, sayang, kenapa ya? Ini
dulu kau tertutup di depan aku. Iya, lama di saya dulu. Sekarang kenapa kamu tertutupin aku, Bi? Saya jawab dengan santainya, aku minta maaf. Lagian masa cuma urusan kentut doang, aku mesti turun di jalan, toh. Lima kali kentut, lima kali turun dong. Nyampe-nyampe kita ke Bogor. Oh, itu alasannya, iya. Terus saya bilang lagi, lagian kan yang kentut aku, yang modal aku, yang proses aku, yang olah aku, yang keluarin aku, aku tinggal hirup doang. Nah, senang kamu balikin. Saya pikir urusan rapi kali yang di sini. Tengah malam jam 1 pulang dari Wiliang, ketika bini saya kentutin saya, Bu. Malu orang yang urus kentutnya tipis, Pak. Saya kentut. Baru kali ini Ustaz dikentutin orang. Artinya tadi kita sebagai imam nyontohin kentut di depan dia. Jangan salahin makmum, kalau makmum kentutin imam. Salah sendiri, kalau lu kentut depan bini lu. Saya tegur, kenapa kamu yang kentutin aku? Dia jawab, lah kan bini yang bilang, kalau gak senang balikin aja. Tuh aku balikin setengah modalnya. Ini hidup, pasti ada kurang, ada lebih. Suami gak boleh gampang kesinggung sama istri. Istri juga gak boleh gampang kesinggung sama suami. Suami istri bukan saingan dalam hidup. Suami istri bukan musuh. Tapi suami istri adalah partner yang saling bekerja sama dalam rangka untuk melengkapi dan juga menutupi kekurangan masing-masing. Ibu Nabi memberikan contoh, manggilnya mesra, seolah-olah kekurangan apapun tetap tidak akan pernah menghilangkan kemesraan beliau kepada sang istri. Ibu mau punya suami begitu, Bu? Mau? Bu? Bu? Mau gak? Lakinya di rumah begitu gak? Enggak? Mau ditukar? Bukannya botol kecap itu karena bu kosong. Justru di sini suami ibu pada hadir, biar ibu dengar, bapaknya juga dengar. Tapi tolong, hidup mesti balance. Jangan mau menang sendiri. Pengen punya suami romantis, punya suami manggilnya sayang. Lebih ini juga kudu seperti Aisyah. Siapa Aisyah? Istrinya Nabi. Gimana modelnya? Istri Nabi Aisyah itu manja. Manja. Tahu manja, Bu? Manja kan? Dulu, Bu, ketek. Manja itu genit, centil. Kalau sama suami mesti genit, mesti centil. Lagi pulang sambut dia, iya Pak, pulang ngojek keringatnya mau. Tolong mandi dulu biar segar. Begitu segar habis mandi tuh kan, abang ganteng. Tapi kira-kira kalau minta duitnya sambil ngerayu begitu, Pak, kita kasih gak? Minta 20 ribu, bocok kita keluarin, betul gak? Punya istri manja. Satu waktu Nabi dan Aisyah lagi asik nonton pagelaran seni pedang sambil dengerin musik duf kencang kayak begini. Tahu-tahu tangan Aisyah pegang tangan Nabi, kepalanya nyender di pundak Nabi, sahabat dia ngeliatin sampai takjub. Nabi diangkatin tua, umur udah gak lagi muda, Aisyah masih muda tapi manjain Nabi luar biasa. Ibarat kita ngeliat orang romantis, tahu pesannya apa? Ini dakwah Aisyah. Seolah-olah Aisyah pengen ngomong gini, para istri, para bini, kamu kalau romantis, manja, jangan cuma di kasur dong, jangan cuma di ranjang dong, tungguin adalah, tunjukin keromantisan dan manjamu di depan orang banyak sekalipun. Emang kenapa somet? Paling gak ini Bapak Ibu, suami istri kalau manja depan orang, romantis depan orang,
itu bisa terhindar dari fitnah dan gosip. Contoh, ada orang nih tetangga ngomongin kita, pokok lu tahu kan yang rumah ini pojok harus sama yang mana? No, yang ngobrol tahu yang cewek. Emang kenapa? Saban gua lewat orang mulu lelakinya. Ya gua lewat kirim ke panti, gua balik ke langsung panti. Satu waktu gua dengar gua debuk. Kenapa kan itu dipanti? Paling 3 minggu lagi dia bercerai dong. Lagi asik ngegosipin kita, tahu-tahu yang digosipin tak apa laki bini keluar gantengan tangan. Kira-kira yang ngegosipin malu enggak? Yang ngomongin malu enggak? Pegangan tangan suami istri bikin gosip dan fitnah jadi mentah. Gak jadi orang ngegosipin kita. Dasar lu, kan bohong lu, kan kipuan lu, kagak-kagak tadi kudoya, kan merah lu. Lu bilang orang mau bercerai, orang mau serang begitu lu bilang mau bercerai. Alhamdulillah. Yang kedua, nambahin pahala, kerontokin dosa. Oh, pegangan tangan laki bini, pahala nambah, dosa rontok. Ibu kalau jalan ke pasar gandeng suaminya, itu dosanya nambah. Apa dosanya rontok, pahalanya nambah. Kondangan jalan gandeng suaminya, pahalanya nambah, dosanya rontok. Sambil jalan gandengan tangan, dosa orang-orang pak jalanan pak. Akan dipungutin bukan beras. Cuman saya setan kagak demen. Juri muntah ngeliatnya. Demit enak mandanginnya. Mana buktinya? Begitu di kondangan, ini pegang tangan suami. Setan kebisikin di hati suami kita. Lu pegang-pegang tangan ke depan orang, malu goblok. Malu suami dipegang tangannya sama istri, ada gak? Gak enak, depan orang, depan anak-anak. Bisa kita pegang-pegangan tangan, lu kayak gak ada tempat lain aja lu ah. Padahal itu nambahin parah, ngerontokin dong dosa. Tapi lihat anak muda yang pacaran mulu, tangan gak cukup, pinggang dipeluk. Belum pinggang gak puas, dilempetin di komer. Komer laku sama orang pacaran, kenapa? Emang setan demen liatnya. Pahala lu rontok, dosa lu yang nambah, betul gak? Ibu juga jangan salah, digodain juga sama setan. Goncengnya nanti suami naik motor, bukan suaminya juga lu pegang sadar belakang. Ada gak istri yang ketika dia goncengnya nanti suaminya pegang sadar belakang? Ada? Bapak kalau punya bini begitu, Pak, goncengin naik motor, pegang sadar belakang, bapak nantirin. Kok gini Pak, jangan deh Pak, iya itu sih keberatan paling ujung, peluk dong. Ya Bu ya? Peluk! Peluk! Jangan mau kalah nih perempuan pacaran sama laki goncengin naik motor, motornya nungin yang diloncengin nyungsep naik punggirnya kelihatan lagi dah bulu hitam jelek pengen masukin jamis ke dalam mulut kepencong bener kayak anak tunyuk dadah ini gak malu, kenapa suami istri pada malu? Jangan malu, peluk suaminya. Itu kalau di motor ibu peluk suami ibu, dalam hati laki ibu akan berbisik, ya Allah, ini yang kok yang mau boncengin orang ambil gorila nih. Kalau ada tingkah, jadi pahala. Itu yang pertama, mulai dari rumah tangga kita, siapa yang memulai suami, siapa yang menjadi makmum, sang istri. Kenapa istri kudu manja? Karena ibu biar tahu di luar sono banyak perempuan-perempuan yang pada pengen manja ada suami ibu. Perempuan di pinggir jalan baik-baik. Baik-baik sama laki. Gak kenal disuruh mampir gitu. Oh, sini. Mampir dulu. Gak kenal kita. Tuh perempuan baik banget jangan kita mampir. Kopi dulu, ada kopi sama susu, susunya ada pabriknya juga ada kalau mau. Ya udah, apalagi jadi negara, waduh, bahaya, bahaya, cawak ada nggak cawak?
suami kita keluar dari rumah, yang dilihatin bukan cuma nenek-nenek pulang dari Majelis Salim, yang dilihatin SPG, anak SMA, pakai roknya pendek, yang bawah naik ke atas, yang atas jeblak bawah. Ini bahaya kalau nggak pinter-pinter jaga mata. Maka ibu mesti berinisiatif dan inovatif. Pergi ke pasar, jangan beli sayur jengkol banget, beli seragam anak SMA. Kita rok yang paling pendek, baju seragam yang paling ngepres, laki pulang sambut, halo om, insya Allah kalau gak pingsan lari laki ibu. Emang kenapa ya sobat? Bukan apa-apa, masa anak SMA peok begitu. Ada yang bacain doanya. Rabbi firli wa li wa
Ibu gak dengar? Anaknya doa? Hah? Sekarang ibu-ibu gimana coba lu? Doain anaknya ibu gimana? Ayo baca! Kata bisa? Oh, ayo bu, rame-rame. Rabbana Abraham apa? Aminah? Yang benar. Rabbana Min Waj'al. Wah, yang ini lancar, no, mancet kayak jalan, no. Saya punya cerita begini. Kenapa saya minta kita semua periksain anak-anak ini? Saya punya kisah. Kisah ini saya alami ketika kemarin saya umroh bersama dengan istri dari Indonesia menuju ke Jeddah, Jeddah menuju ke Madinah, dari Indonesia ke Jeddah naik pesawat 9 jam, dari Jeddah menuju Madinah naik bus sekarang 6 jam. Lama, waktunya panjang. Tapi saya dan istri gak mau menyia-nyiakan waktu yang ada. Akhirnya nih istri nanya mulu sama saya. Saya tidur di jolek ditanya, bangun tidur baru sepelek di pesawat udah ditanya lagi. Nanya ini seputar Madinah itu apa sih Bi? Di Madinah itu ada apa aja? Dan nanti di sana kita mau ngapain? Saya jawab satu persatu. Maklum, istri saya bukan lulusan pondok pesantren. Sekalinya mondok di pesantren atau MOSCTV yang jadi adiknya Wahyu Subuh. Ya wajar aja, namanya juga pesantren rock and roll. Pesantrennya pesantren palsu, kiainya kiai palsu, santrinya santri palsu, ustadznya ustadz. Woi, kan gua main di situ. Jadi ustadznya gua. Kalau gua palsu kita benci dong. Masa gua kalau nampil dua kali masih diragukan juga. Akhirnya sampailah kami di Madinah. Subuh mulai aja. Kami tidak bisa sholat lagi di Masjid Nabawi karena sudah padat full. Sementara proses check-in juga butuh waktu. Akhirnya kami sholat di dalam hotel. Karena memang kita jangan coba-coba kalau ke Mekah, ke Madinah, sholat di Nabawi, apalagi di Haram, itu setengah jam sebelum aja kita ke masjid, kebakaran ke tempat. Percis ada masjid di Al-Qiyabah sini. Jangan coba-coba. 2 menit habis aja di Temari, tetap sepi. Jangan tapi setengah jam sebelum aja, habis aja 2 menit aja sepi. Ini anak muda nih, ayo, woi, woi. Kalau misalnya datang ke masjid dikasih 50.000, ada berapa enggak? Bapak, ibu, anak muda, wanita, anak-anak, kalau pengurus masjid masih pengumuman, mulai besok yang datang ke masjid sholat berjamaah subuh di sini, kita bakal kasih 50.000. Kira-kira gimana? Berebut enggak ke masjid? Yang soknya paling depan 100.000, kira-kira bagaimana? Perempuk? Wah, jangan kata yang sok, yang pincang juga lari ya kan? Cepet, lumayan. Nah, kenapa gara-gara urusan cepet wajah kita pada berebut ke masjid Allah janjiin surga pada kagak mau? Emang 50.000 surga mahalan mana? Mahalan surga. Mahalan surga ya Allah. Kenapa gocap kita berebut Allah janjiin surga, dunia beserta isinya kita bahagia, kita dapetin, kenapa pada moga? Buat ada yang kagak beres yang otak kita nih. Ada yang kagak beres sama hati kita nih. Allah janjiin surga pada gak berebut. 50.000 pada berebut. Cuman sayang gocap juga mimpi ya Pak. Nah ada tuh. Nah, ini cuma sekedar perbandingan. Bagaimana 50.000 kalau paling kata kalau pengurus ngumumin kita semua lari ke masjid, kita rame-rame sholat di masjid hanya karena gocap. Kenapa dengan surga yang Allah siapkan begitu indah kita tidak perlu masuk ke masjid? Mulai entar malam subuh kita semua aminin kita punya masjid di Jabal. Amin ya Rabbal. Begitu zuhur
Saya baru masuk Masjid Nabawi sholat bareng istri dan juga jamaah yang lain. Rapi sholat zuhur, saya kembali ke hotel dan masuk ke kamar. Di kamar inilah istri saya curhat. Bi, kenapa ya? Ini Bi, kan tadi kita sholat zuhur berjamaah ya. Iya. Terus habis itu aku sholat takbir syukur. Terus habis itu ada sholat takbir lagi ya Bi. Tahu-tahu semua pada berdiri berjamaah. Saya lupa kasih tahu Pak, itu sholat mayat sayang, itu sholat jenazah. Emang kenapa? Gini Bi, pada saat takbir yang pertama aku baca Fatihah, betul. Begitu takbir yang kedua aku ruku Bi. Aku lirik kanan kiri kok ada yang ruku ya. Aku naik lagi. Begitu takbir yang ketiga aku baca, baca apa lu? Subhanallah, walhamdulillah, walailahaillallah, wallahu akbar. Kalau macam itu, kan kayak sholat Idul Fitri di takbirnya banyak. Innalillahi ma'lum. Jebolan pesantren rock and roll. Sholat jenazah pakai ruku. Saya tanya istri saya, ya, waktu tadi kamu sholat jenazah ruku, kira-kira ada orang Indonesia gak yang melihat? Emang kenapa Bi? Nah, kalau diceritain kampungnya bagaimana? Woi, maksa istri Ustaz Tomet sholat mayat luku. Kan gue malu. Ya, diceritain aja lah orang-orang ya. Iya, Bi, gak apa-apa. Terus saya tanya lagi yang kedua. Emang waktu kamu tinggal di pertukangan, tetangga kamu gak ada yang mati ya, Bi? Sepanjang hidup, masa kamu gak ngerti sholat jenazah bagaimana? Dia jawab, ada dong, Bi. Tapi karena aku gak pernah ikut, dan aku gak pernah tahu, Pak. Saya takut hatinya galau. Akhirnya dilema. Jadilah andilau. Antara dilema dan galau ya. Saya itu hatinya untuk lu kawin sama gue. Kalau lu kawin sama orang, jangan-jangan lu sholat mayat pakai sujud lu. Saya sengaja ceritain begini seolah-olah Allah pengen nunjukin. Nih dia lu umurnya gak lagi muda nih 27 tahun. Tapi sholat jenazah nih gak paham. Saya takut khawatir jangan-jangan anak-anak kita paku gak ngerti juga lagi sholat jenazah gimana. Nanti besok begitu ibu mati, bapak meninggal, nih anak gak bisa nyolatin. Ayo dong sholatin dulu. Kalau dia lagi, ayo deh nyolatin lah. Dia mau ngikutnya di belakang. Tahu apa yang dibaca nanti kagak tuh anak. Ini kejadian banyak banget di kampung saya juga banyak. Bapak meninggal, anak udah gede gak ngerti bagaimana nyolatin bapaknya. Gak ngerti nyolatin emaknya. Rugi dong, rugi, rugi. Lu, emak meninggal, bapak meninggal gak bisa nyolatin. Rugi sebagai anak. Kenapa rugi? Karena emak bapak kita mati seumur hidup sekali. Begitu mati tuh betul-betul enak ya. Seumur hidup sekali dong. Kalau kita gak bisa ngurohin emak bapak, tahun depan ya lah, dari kita saya mau ngurohin. Tapi kalau emak yang mati, Mak, kalau tahun depan mak mati lagi ya, dia sholatin. Agak bisa. Maknya juga rugi, bapaknya juga rugi. Kenapa rugi? Udah lahirin, taruhannya hidup mati, nyawa terancam, darah keluar. Bapak tadi putih jadi keseng karena kita panas-panasan nyari duit. Buat anak kita, mati anak yang bisa nyolakin kita. Kalau begitu, gue dicekin lu di gol. Rugi, Pak, rugi. Karena tidak terisai dengan kita terpelang. Apalagi serangan-serangan akhlak rusak punya banyak banget. Besok bakal datang Lady Gaga ke Indonesia. Lady Gaga, pemuja setan. Ini memang salah satu artis yang fenomenal. Dia ini artis yang memuja iblis, memuja setan. Ternyata besok diundang ke Indonesia, suruh urak-urakan di Istora Senayan. Anak-anak muda kita banyak tuh yang mau beli tiketnya. Ya Allah, di negeri gak ada pemuja setan lagi menjadi setan. Bagaimana di pemuja setan? Lebih parah lagi. Karenanya ayo didik anak kita, lindungi anak kita, jagain anak kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berkah. Jangan gerakan musik pada bisa, itu gerakan sholat, praktek ibadah pada kagak bin. Periksain Pak, pulang dari sini, anak kita periksain, ibu periksain anak kita semuanya. Pada bisa apa enggak? Kalau enggak bisa, ajarin didik.
taruh di masjid, suruh lagi kami kiai sama ustaz dan guru-guru tetap kita semua. Amin ya rabbal. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini perjumpaan kita diberkahi oleh Allah. Pertemuan kita menjadi pertemuan yang akan melunturkan dosa-dosa kita semuanya. Dan semoga apa yang saya sampaikan benar di mata Allah dan benar di mata Rasulullah, serta manfaat buat diri saya dan manfaat buat diri kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa al-Fatihah. Atas undangannya, kehadirannya, dan perhatiannya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah akhirnya dengan cara melakukan dan sebelum kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap panitia Maulid Nabi Muhammad SAW mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, itu pada para jemaah, para pengurus masjid, pengurus yayasan, dan seluruh panitia yang bertugas. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, semoga amal ibadah dan niat baik semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.